Masak simpel, tumis wortel, sawi putih. Assalamualaikum. Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Dan selamat tahun baru 2024. Semoga kita semuanya sehat dan sukses. Kali ini mau bikin tumisan yang simpel dan sederhana. Yuk langsung saja yuk. Di sini aku siapkan 3 siung bawang putih cincang dan 1 batang bawang pre. Dan sini aku cuma pakai bagian putihnya saja dulu. Lalu kita oseng. Kita tumis sampai dengan matang dan harum, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini aku masukkan juga udang. Di sini opsional ya, boleh pakai ayam atau bakso, jadi sesuai selera teman-teman. Kita oseng kembali bersama dengan bawang putih sampai berubah warna si udang ini dan sudah melungker kayak gini ya. Oke, kalau sudah selanjutnya kita ambil wortel. Di sini aku pakai 1 buah wortel yang aku potong seperti ini. Ini enggak tipis dan enggak tebal, jadi sedang teman-teman ya. Kita oseng kembali, dan kalau dirasa sudah wangi dan ini bawang putihnya sudah coklat, kita langsung masukkan air. Di sini kita masukkan air. Oke, kita kasih air. Lalu kita masak, teman-teman. Oke. Selanjutnya, kalau sudah kayak gini, kita masukkan lagi yaitu bagian putih dari sawi putihnya. Lah, ini kan agak keras, jadi kita masukkan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan juga dunia persausan yang sudah aku tulis. Lalu kita oseng kembali. Selanjutnya aku juga masukkan seasoning. Lah, di sini ada lada, garam dan gula serta kaldu bubuk. Kita oseng ya, teman-teman ya. Lalu kita masak sampai dengan sedikit empuk. Oke, kalau sudah, nanti kalau sudah sedikit empuk, baru kita masukkan juga tomat dan daun bawang, daun pre-nya, bawang pre yang bagian hijaunya. Kita oseng kembali. Ini masakannya simple dan mudah banget, teman-teman, dan tentunya ini murah. Jadi aku beli sayur-sayuran ini hanya harga 2.000. Aku tambah sedikit air lagi, teman-teman ya, jadi biar matang sempurna. Selanjutnya ini sudah matang, lalu kita terakhir masukkan daun sawi putihnya. Jadi ini daun sawi putih kita masukkan terakhir ya, karena masaknya sangat cepat. Jadi biar ada sensasi kerasnya, aku masukkan terakhir. Oke, kalau sudah layu seperti ini, terakhir kita masukkan larutan maizena. Di sini aku pakai larutan maizena ya, teman-teman. Karena di sini kurang banyak, aku tambahin air lagi. Lalu kita masukkan larutan maizena, gak usah banyak-banyak, jadi biar gak terlalu kental. Aku cuma pakai 1 sendok teh maizena dan kasih air. Oke, kita aduk-aduk sampai kuahnya mengental. Lalu cek rasa ya, kalau sudah dirasa manis, asin dan gurihnya sudah dapet, langsung saja kita angkat. Di sini sudah siap, lalu kita angkat. Gimana? Simple banget toh bikinnya, dan juga ini tentunya murah. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih sudah nonton sampai akhir. See you next video. Wassalamualaikum and bye-bye.